Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera dan Jawa DPP Partai Golkar, Nurson Wahid, membenarkan bahwa Partai Golkar akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk kembali maju pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta, hingga saat ini DPP Partai Golkar belum secara resmi menentukan dukungan. Meski demikian, Nurson Wahid, yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera dan Jawa DPP Partai Golkar, memastikan Partai Golkar akan mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Nurson juga menjelaskan, Partai Golkar tidak akan memaksa Ahok untuk maju melalui jalur partai. Sebelumnya, DPP Partai Golkar sudah menggelar pertemuan intensif dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura yang sudah lebih dulu menyatakan dukungan pada Ahok. Golkar itu kan ingin menangkap suara rakyat. Kita meyakini bahwa mayoritas masyarakat Jakarta menghendaki Ahok untuk bisa melanjutkan menata Jakarta lagi dengan berbagai ragam kontroversi yang dia miliki. Nah, itu sementara kontroversi-kontroversi itu kita nafikan, tapi yang penting kita ingin bahwa karakter Jakarta ini dipimpin oleh sosok karakter yang kuat, yang dinamis untuk menata masyarakat Jakarta menjadi jauh lebih baik. Nah, kita menyerahkan sepenuhnya sama Ahok. Dia mau pakai jalur independen, mau pakai jalur partai politik, itu sama aja.